Ini dalam dari kereta Joko Kendil ya, ornamen kayu guys, masih menggunakan kayu jati sepertinya. Ini dari tahun 1880 kalau nggak salah guys. Ini sebelah kanan ada kereta bonbonnya. Sini coverlet unik guys, masih pakai yang pengait. Ini udah genggam, tapi ini masih pakai koplet pengait, jadi ada koplet tambahan guys. Hey guys, ini kereta bonbonnya boleh dinaikin, tapi cuma di sini ya untuk sekedar foto aja. Lumayan rezeki buat foto di sini mah. Ini lagi dinyalain mesinnya untuk kelistrikannya. Ini masih pakai mesin KRL Reos yang putih ya, yang dulu warna putih aluminium apa stainless. Ini ISS 3201, saya nggak tahu kodenya. Mungkin nanti saya cari searching di Google kodenya. Di sebelah sini juga boleh untuk foto. Langsung.
guys, ini proses pelepasan lokomotif CC201-8903 di Penduk PHB, Tanah Abang, dari rangkaian kereta api Joko Kendil, guys. Itu lagi pemasangan pengait, guys. Pemasangan pengait supaya kereta api Joko Kendilnya atau DK bisa dipasang ke arah lokomotif Bonbon. Ini benar-benar unik sih, guys. Dalamnya asli full kayu jati dari tahun 1880, belum ada perubahan sama sekali. Keren. Jadi pelepasan sama pemasangannya agak ribet, guys, soalnya harus mindahin pengaitnya yang tadinya ada di ujung sana, terus dipindahin ke sini, guys. Jadi agak ribet. Oke, guys, yang unik dari lokomotif ini adalah boginya, guys. Ini kode ini ternyata punya SSIA Stats per Wagon 3201, itu nomor keretanya, guys. Oke,
suara mesinnya kalau bonbonnya lagi nyala begini guys. Thank you.
Saya berikan berapa?